Wisata Kweden yang ada di Desa Kweden, Kecamatan Ngetas, Kabupaten Nganjuk kondisinya rusak tak terurus. Mangkraknya wisata tersebut dampak dari penutupan wisata selama masa pandemi hingga sejumlah wana rusak. Pihak desa mulai membuka kembali pada 2 hari lalu meski pengunjung masih sangat minim. Ya alhamdulillah untuk tahun 2020 ini sudah berjalan walaupun kita sedikit demi sedikit. Karena kita sebenarnya yang berhenti itu terakhir itu 17 Mei 2020. Sempat tutup. Awal wabah Covid kita tutup 2 tahun, hampir 2 tahun lebih lah. Nah, sekarang kita menyusun untuk bangkit. Ya alhamdulillah tadi dapat dukungan dari Pak Bupati atas nama pemerintah desa dan masyarakat Desa Kweden. Terima kasih atas dukungannya Bapak. Sementara itu PLT Nganjuk Marhen Jumadi saat berada di lokasi wisata mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata dan DPRD Nganjuk guna pengalokasian dana pembangunan wisata. Ini bentuk BKK, moga-moga bisa untuk PAK nanti ya. Nanti saya juga akan konsultasi sama DPR, tolong desa-desa yang punya potensi, yuk kita kembangkan ya. Kemarin juga kita lihat yang Willis View, yang sederhana juga rame, dari Surabaya juga hadir waktu itu. Terus kemudian ada kantor dari Surabaya yang di Nganjuk juga cangkruan di situ juga menarik. Maka ini kita dorong, Pak Lurah, yuk kita kembangkan lagi. Kweden menjadi destinasi wisata desa yang bagus. Sebelum pandemi COVID-19, wisata Kweden merupakan wisata sebagai ikon wisata di Nganjuk dan sempat ramai pengunjung. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk.